Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pren? Balik lagi ke channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang santai bersama Bro Fakih di sini. Akan membicarakan mengenai suatu hal yang sebenarnya sudah sangat jadul sekali, sudah sangat lama sekali ya. Tetapi apabila kita gali lagi, topik ini merupakan suatu hal yang selalu fresh gitu. Topik ini mengenai tentang kehidupan mahasiswa baru. Biasanya mereka bingung seperti apa gitu ya. Oleh karena itu saya bawa di sini pakarnya langsung. Nah, nanti teman-teman akan berkenalkan dengan Bro Paki. Dia merupakan seorang mahasiswa yang super aktif alias aktivis mahasiswa seperti. Silakan perkenalkan terlebih dulu. Okay. Ya, terima kasih Bro Topik sudah mengundang saya di channel YouTube-nya untuk sama-sama kita sharing, sama-sama kita berbagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama gue Fakih Saiful Rahman. Tadi sudah dikenalkan sama Bro Topik. Gue sebagai mantan mahasiswa mungkin ya, mantan mahasiswa. Ya walaupun mantan tapi jiwanya jiwa harus tetap mahasiswa. Mahasiswa. Jiwa muda. Karena jiwa mahasiswa ini jiwa semangat, jiwa yang punya optimis yang tinggi untuk menjadi seorang agen-agen perubahan buat bangsa ini. Gitu. Tuh, jadi gue ucapkan juga mungkin teman-teman yang mahasiswa baru 2020 mungkin ya. Tepat 2020. Oh iya 2020. Udah lupa tahun dia. Karena memang kemarin itu baru pengumuman jalur yang masuk lewat SBMPTN. Ya, gue ucapkan selamat datang di kampus, selamat datang di kampus impian masing-masing, selamat menjadi mahasiswa. Kalian sudah punya beban berat lah menurut gue ya. Jadi tuh, kenapa tuh? Itu. Karena memang orang tuh melihat seorang mahasiswa itu sebagai insan yang terdidik. Artinya harus punya pemikiran yang beda dengan orang-orang yang bukan mahasiswa. Tapi bukan berarti apa ya, mengkelas-kelaskan, tapi memang kita ini sebagai orang yang terdidik yang harus punya nilai jual sendiri gitu, seorang mahasiswa. Oh, oke, okay. Terima kasih berbagai atas pembukaannya yang super duper sarang hayat. Oke, okay, selanjutnya ya, berbagai ini. Sekarang ini kan masa pandemi ya. Mereka itu tidak seperti waktu zaman kita waktu jadi mahasiswa baru. Nah, waktu zaman mahasiswa baru kita ada apa istilahnya, ada step by step untuk masuk ke mahasiswa, orientasi dan lain sebagainya. Tapi masa pandemi ini mereka tetap di rumah saja seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu sesuatu hal yang menurut saya, bagi saya itu dilema. Kenapa? Karena ospek itu menurut saya sangat-sangat penting untuk menancapkan untuk apa istilahnya namanya, membentuk karakter bagi si mahasiswa. Beda dong antara mahasiswa teknik dengan mahasiswa hukum gitu. Karena beda, sangat-sangat sekali berbeda dalam menanamkan karakternya. Gimana coba kita gali-gali. Apa ya? Justru ini adalah tahun yang berbeda menurut gue yang membacanya. Ini adalah sebuah tantangan baru, challenge buat mahasiswa untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sejauh mana sih kita mampu adaptif terhadap perubahan zaman. Gitu. Nah, memang betul sebenarnya kalau bicara beda, sangat beda ya. Biasanya kan kalau mahasiswa baru itu ada istilah ospek kan. Ospek kan, buat mengenalkan lingkungan-lingkungan sekitar. Nah, kaitannya dengan ini ya, mau gak mau mereka harus coba adaptif. Makanya lewat-lewat daring itu harus banyak menggali informasi. Itu memang tidak akan seasik kalau kita langsung kan ketemu sama senior-senior di OSP. Kita udah nol covid ya. Iya, tapi tetap memang kondisi ini kita harus merespon. Harus meresponnya dengan tepat lah ibaratnya. Kita pun tidak bisa memaksakan untuk melakukan misalnya pengenalan secara offline. Tapi justru ini menjadi tantangan bahwa dengan kondisi seperti ini kita pun harus bisa gitu. Nah, itu caranya gimana ya, sebisa mungkin buat jaringan-jaringan. Justru kalau menurut saya dengan adanya daring ini, jaringan itu harus lebih luas malahan. Karena kan kita bisa terhubung dengan mudahnya gitu. Kalau kita ospek kadang kita harus kenalan satu persatu kan agak sulit. Tapi kalau lewat daring kan setidaknya kita membuka jalan dulu untuk kenal banyak teman,
Lalu nanti di ketika kondisi sudah normal baru kan. Dengan tujuan ospek itu adalah intinya membentuk karakter, mengenal sebanyak mungkin teman gitu, karena itu banyak kan orang tiap daerah berkumpul. Nah, gimana ya? Sekarang kita manfaatkan dari itu. Iya. Jadi sebuah tantangan lah. Jadi ini sebuah tantangan buat bukan hanya mahasiswa menurut saya ya, ya buat mahasiswa baru yang paling pertama, dan juga tantangan bagaimana cara senior-seniornya ini. Nah, itu jelas. Nah, untuk membuat sesuatu hal yang baru di masa pandemi seperti ini. Betul, betul, betul. Dan sehingga penanaman nilai karakter itu tetap selalu, nah, walaupun sekarang lagi streaming dan lain sebagainya seperti itu ya. Selanjutnya nih, Bro Pak ini. Mereka kan nih mahasiswa baru, tetap di rumah saja ya. Karakter ke SMA-nya masih ada nih, apalagi kan dengan sistem daring online seperti ini nih. Bagaimana cara menaikkan mindset mereka sebagai bahwa mereka itu bukan hanya sebagai siswa sekarang, melainkan sebagai mahasiswa gitu, seperti itu di masa pandemi seperti ini. Coba kita gali-gali nih, kita diskusi. Ya sebenarnya ini yang memang jadi harus PR ya, PR semua panitia kalau berbicara penyelenggara ospek ya. Bagaimana menanamkan mindset seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu bisa akan ter-up sendiri bahwa oh mereka itu sudah menjadi seorang seorang mahasiswa. Contoh misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online di misalnya pembagian waktu mereka yang sudah mereka sendiri yang mengatur jadwalnya sendiri. Jadi sebenarnya kalau berbicara itu, kalau saya berpikir dengan kegiatan-kegiatan yang relevan untuk meningkatkan misalnya melakukan seminar-seminar, melakukan pelatihan-pelatihan secara online, training-training secara online, ataupun mereka sudah memasuki fase kuliah baik itu secara online, itu sebenarnya dengan sendirinya mereka akan ter-up. Cuma memang yang harus jadi PR bersama itu gimana caranya lama enggaknya proses terjadi gitu. Nah, itu pinter-pinternya kita sebagai mungkin penyelenggara ospeknya, gimana caranya nih misalnya dengan sering melakukan training, penguatan-penguatan mindset, misalnya buat sebuah training-training yang berpikir bahwa kalian ini sudah menjadi mahasiswa, tugas kita sebagai mahasiswa. Memang itu berat, sebenarnya itu berat. Enggak secepat ketika prosesnya secara offline, karena tidak ada transfer apa ya. Kalau kita ketemu kan ada transfer. Ada transfer suatu hal. Gitu. Apalagi ada transfer diskon. Nah, iya. Kan kalau secara online kita hanya melihat secara ada ilmu yang tertransfer, tapi nggak ada sikap, nggak ada transfer rasa lah kalau kita kita langsung tetap. Iya beda lah. Tapi kita memanfaatkan transfer knowledge-nya. Transfer knowledge-nya, mindset-nya kita rubah bahwa mereka itu sudah memasuki fase namanya mahasiswa. Ya 6 bulan ke depan lah mudah-mudahan paling lambat mereka sudah bisa. Justru di pandemi ini menurut pandangan saya bahwa banyak webinar-webinar yang bisa kita ikuti. Ya contohnya ada universitas yang ternama, universitas ini itu kita ikutin aja semua gitu. Karena di situ free ya, gratis buat teman-teman. Jadi itu merupakan menambah salah satu ilmu untuk kita ya. Jadi kita fleksibel dalam belajar ya, Bro Pagi ya. Kita mengikuti webinar di UGM, contohnya di UI, di mana walaupun kita salah satu mahasiswa dari universitas lain seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan sampai malas untuk belajar. Intinya itu sebenarnya buat teman-teman yang sudah memasuki fase mahasiswa, baru mahasiswa, ini sebenarnya ini bisa jadi peluang atau bisa jadi bumerang. Peluangnya apa? Kita bisa terkoneksi ke seluruh UNIF yang ada di Indonesia. Jadi misalnya teman-teman yang gagal misalnya masuk ITB, bisa ketika masuk UNIF masuk webinar-webinar yang diselenggarakan ITB. Itu mungkin salah satu dampak positifnya ya mungkin. Jadi kita terkoneksi bahkan ke luar negeri juga mungkin. Nah itu yang harus kita manfaatkan. Jarang kita bisa dapatkan di kondisi yang tidak pandemik seperti ini. Itu memang jadi sebuah dampak positifnya kalau saya. Saya ngelihat di media sosial seperti itu ada sebuah universitas nih, universitas dia online namanya University of People ya. Ini bukan promosi dan sebagainya. Dia itu sudah meluluskan banyak sekali mahasiswa dari berbagai macam mahasiswa mesti di seluruh negara di dunia ini. Ya dengan cara sistem online. Nah, oleh karena itu mungkin ya ini juga buat
ini sebagai saran saja ya, mungkin pemerintah lebih lebih proaktif lah dalam menyikapnya. Dan ini merupakan salah satu saran buat universitas bagaimana caranya untuk menanamkan karakter pendidikan dalam jaringan online seperti ini gitu ya. Bahkan karena sistem mendidik ini nggak harus tetap muka seperti ini ya, walaupun emang tetap muka itu menurut saya suatu hal yang mengesankan gitu ya. Tapi kan di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara menanamkan karakter yang baik dalam sistem online itu yang merupakan PR bagi besar dari kita, dan kita harus belajar juga kepada universitas di luar negeri mungkin atau dan sebagainya yang sudah menerapkan sistem webinar, sistem online ini jauh sebelum masa pandemi ini datang seperti itu. Ya sebenarnya emang kita ini harus coba memulai, karena kita tidak bisa menahan laju perkembangan zaman gitu. Mungkin ini sebenarnya salah satu proses untuk kita merespon perubahan zaman gitu dengan adanya online. Ya walaupun memang sangat jauh gitu online dengan offline. Kan tadi saya bilang gitu, online itu kita transfer knowledge-nya memang mudah gitu. Mudah kita transfer knowledge karena kita bisa mengakses ilmu dari manapun, dari connecting kita itu bisa lebih luas untuk kita mengambil ilmu-ilmunya ya. Tapi memang itu kita harus bisa penanaman karakter, transfer rasa, transfer kepribadian itu kan yang memang agak sulit didapatkan di online gitu. Karena kita membentuk mahasiswa ini dibentuk bukan hanya isi kepalanya saja, tapi bagaimana misalnya attitude, terus penanaman karakter-karakter itu yang menurut saya itu lebih penting gitu. Absolutely. Dan memang ini jadi tantangan gimana caranya walaupun dengan proses seperti ini transfer-transfer itu masih bisa dirasakan dan didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Itu memang harus jadi catatan penting mungkin ya. Oke, itu sedikit permasalahan ya buat mahasiswa baru berupak ini ya. Yang pertama, mereka sudah mengikuti ujian SBMPTN yang kemarin dan kita ucap selamat ya. Yang selanjutnya buat teman-teman mengikuti ujian mandiri ya. Nah setelah menjadi mahasiswa nih, kalian nih bingung kan pasti nih. Biasanya kan langsung ke kalau kita kan langsung nih ke kampus, ketemu senior, ngobrol dan sebagainya, bicara. Nah sekarang mungkin kalian bingung nih ya. Aduh gimana nih ya, mungkin ada mahasiswa senior-senior juga membuat web-web tertentu buat menanam karakter, tetapi mereka masih bingung gitu. Bingung ini sebenarnya mahasiswa itu harus kayak gimana sih gitu kan? Mahasiswa itu harus kayak gimana sih apalagi di sistem online kayak gini gitu. Aduh, saya baru masuk, saya langsung pandemi masih bingung. Iya, betul. Nah, gimana sebenarnya menjadi mahasiswa itu bro Pake? Gimana tuh? Ya, mungkin kalau buat teman-teman ya, satu hal yang memang harus segera di kalian lakukan ketika memasuki tempat baru, kita katakan tempat baru lah, karena dia beberapa tahun sebelumnya dia kan di sekolah gitu, sekolah yang memang kultur dan budayanya berbeda dengan di perguruan tinggi. Nah, yang harus teman-teman dapatkan yaitu pertama informasi sebanyak-banyaknya, karena memang di era yang sekarang, era kemajuan teknologi lah, orang yang ada istilah big data, orang yang paling banyak memperoleh informasi dia akan yang paling cepat sampai tujuan lah ibaratnya. Sama aja dengan mahasiswa baru, gali sebanyak mungkin informasi. Kalau di perkuliahan berarti informasi perkuliahan itu sendiri gitu. Terus kedua, koneksi dengan teman sebanyak mungkin. Itu memang harus dilakukan pertama kali oleh mahasiswa baru, karena memang itu proses adaptasi yang harus yang kalau menurut saya ya, apalagi saya notabene-nya pendatang juga ya, ketika tidak ada yang bisa saya koneksikan ya, itu sebanyak mungkin kita cari teman, kita cari informasi. Nah, dengan banyak informasi yang kita peroleh, dengan banyak teman yang kita dapatkan, itu akan mempermudah proses kita untuk adaptasi pada perkuliahan tersebut. Misalnya kita yang nggak tahu apa-apa ternyata dengan informasi misalnya informasi dari senior, informasi dari siapa gitu. Nah itu yang memang harus sebanyak mungkin dicari. Dari mana? Nah sekarang itu eranya udah sangat mudah dibanding saya ya? Gitu. Saya itu dulu dapat informasi-informasi itu susah banget. Misalnya harus ketemu ini, itu juga belum tentu informasinya valid. Nah kan sekarang kan lebih mudah mungkin diakses sama mahasiswa-mahasiswa baru. Misalnya dia mengakses portal-portal atau media-media sosial yang dimiliki oleh jurusan
Ya, misalnya, kan misalkan, misalkan informasi perkuliahan, informasi akademik, informasi organisasi, informasi dan yang lainnya, itu memang harus digali sebanyak mungkin. Dari sana apa-apa koneksikan, misalnya apa ya, DM-DM lah, misalnya kalau di IG kan kali aja kan ada yang nyantol gitu ya. Nah, itu penting ya, itu penting dilakukan oleh mahasiswa baru, mencari sebanyak mungkin informasi. Koneksi ya. Koneksi itu yang terpenting, apalagi kondisi yang sekarang. Kita dipermudah dengan adanya media sosial untuk mempermudah koneksi, dan di satu sisi ya kita juga harus memilah-milih lah, memilah-milih karena banyak juga ternyata memanfaatkan media ini untuk nipu-nipu. Nah, iya, itu penting juga itu tuh. Sangat penting juga. Makanya, kita mempelajari itu. Nah, ya. Itu penting juga kita filter ya, kita filter kalau sebisa mungkin lah cari media-media yang memang itu medianya apa ya? Yang sudah yang memang resmi lah, resmi akun ya. Resmi ya. Kalau misal kalau universitas biasanya dia punya akun resmi. Ya. Himpunan, fakultas dia biasanya punya akun resmi ya. Sebisa mungkin dari sana. Dari sana dapat informasinya untuk meminimalisir apa ya? Untuk meminimalisir tadi bohong-bohongan dan sebagainya ya. Apalagi di era sekarang itu banyak-banyak sekali penipuan gitu. Jelas. Ya. Dan sampai nanti kalian sebagai mahasiswa baru contohnya nanti ada tambahan biaya dan sebagainya dan peserta lain. Nah, itu sangat bahaya itu ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa baru nih, ingat kata Bro Paki, koneksi kalian perbanyak sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalian juga sedikit koneksi ya. Mungkin setelah pandemi ini hilang, ketika koneksi kalian banyak ya, contohnya cari kosan di ini kan itu udah gak tahu, gampang banget kan. Tinggal, bro, gue mau nyari kosan nih. Nah itu. Atau misalnya dia udah koneksinya, udah cuma lewat dunia maya, belum pernah ketemu kan, ketika pandemi ini telah usai, bisa langsung ketemu. Dengan cepatnya kita udah punya teman yang banyak kan, nah itu kan. Jadi jangan sampai dengan kondisi kayak gini kitanya juga malas-malesan. Ya. Nah intinya yang paling pertama jangan malas-malesan ya. Nah, terus mengikuti webinar yang dilaksanakan universitas kalian atau universitas lain, kalian ikutin saja karena ini gratis biasanya. Ya. Oke, selanjutnya Bro Paki, karena tadi permasalahan yang pertama itu bingung gitu, jadi mahasiswa ternyata banyakin koneksi. Iya. Permasalahan kedua nih bagi mereka nih. Sebenarnya kuliah itu bagaimana sih? Apakah cuman hanya duduk belajar, mendengarkan dosen atau seperti apa gitu? Karena mungkin berbeda ya dengan kita dengan zaman sekarang istilahnya yang pandeminya dengan zaman kita. Ya emang sebenarnya kalau bicara kuliah tadi sebenarnya kita mahasiswa ini bukan hanya mendapatkan ilmu. Saya ingat ada kata-kata dari dosen, kalau kalian cuma dapatkan ilmu itu gampang. Google itu udah lebih pintar daripada dosen. Bahasanya gitu. Kita klik nama apa aja udah dapat tuh. Semuanya keluar. Tapi apa sih yang lebih penting? Lebih penting itu tadi penanaman karakter, penanaman attitude, pengenalan person. Gimana sih kita berhubungan dengan orang? Bagaimana sih kita berhubungan dengan dengan orang yang lebih tua, orang yang seumuran dengan kita, dengan orang yang lebih muda. Nah itu yang kita dapatkan dari pendidikan. Karena menurut saya itu esensi pendidikan tuh di sana, bukan hanya kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ya tadi kita belajar lewat YouTube aja bisa. Lewat platform-platform online tuh kita bisa pasti. Saya katakan pasti. Cuma kita nggak bakal bisa belajar tentang kita menghadapi orang yang misalnya baperan, kita menghadapi orang yang misalnya apalagi kalau mahasiswa ya, misalnya kita menghadapi dengan dosen yang maunya kayak gini, yang susah ditemunya, apalagi kalau dilema-dilema mahasiswa tingkat akhir lah yang lagi bikin skripsi, kita menghadapi karakter-karakter dosen yang berbeda. Nah, dilema yang kita dapatkan yaitu di perkuliahan itu kita nggak bisa. Itu ruang lingkup kecilnya ya. Belum lagi ketika kita di masyarakat, kita berhubungan di masyarakat itu nggak bisa kita mengatakan ke masyarakat 1 tambah 1 harus memaksakan 2. Bisa jadi persepsi masyarakat itu 1 tambah 1 itu 3, 4, 5. Gimana kita pendekatannya. Makanya fungsi mahasiswa itu sebenarnya bukan hanya mereka memperoleh ilmu gitu. Karena ilmu itu terlalu mudah sekarang didapat. Cuma memang bagaimana kalau kita berbicara lebih jauh, misalnya fungsi mahasiswa kan ada, misalnya ada agent of change, social control, terus iron stock. Nah itu memang fungsi-fungsi yang memang harusnya didapatkan di perkuliahan. Jangan sampai kita di perkuliahan menjadi mahasiswa cuma ya masuk, ngikutin, duduk manis, dengerin dosen,
Terus udah itu keluar pulang nah, tidur gitu. Tidur ya, itu 4 tahun siklus kita gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau kalau IPK-nya 4 ya. Tapi kan itu juga nggak menjamin, yang IPK itu nggak menjamin juga ya. Karena memang tadi kita ini ketika setelah lulus itu kita nggak hanya dihadapkan dengan objek yang mati, dihadapkan dinamis. Dengan objek yang bergerak, manusia, objek yang punya akal, itu pendekatan kita yang lebih dekatkan. Kalau katakan saya ya ilmu itu paling perkuliahan ya mungkin berapa persen mungkin ya, bro, tapi ya yeah. Tapi itu yang penting itu bagaimana kita mengenal karakter, mengenal bisa bersosialisasi dengan orang, itu yang penting dari seorang mahasiswa. Makanya penting buat mahasiswa baru dapatkan itu semua. Dapatkan itu semua. Di mana ya? Banyak, misalnya di organisasi salah satunya ya. Itu penting tuh. Oke, membuat organisasi nih Bro. Di masa pandemi nih ya. Mahasiswa baru nih. Dia aduh saya ini masih gini-gini aja pengen ikut organisasi dong gitu kan ya di perkuliahannya. Bagaimana nih tantangan organisasi yang sekarang ini, organisasi-organisasi yang sekarang ini kan mati total ya, mati gaya istilahnya. Bagaimana cara agar organisasi itu terus menanamkan karakternya atau bagaimana kalian mahasiswa baru mengikuti organisasi yang istilahnya webinar kayak seperti ini nih. Dan kalian harus mengikuti organisasi karena organisasi itu sangat penting gitu seperti itu. Nah, coba kita sharing nih Bro Fakini supaya organisator-organisator ini kreatif gitu ya. Betul. Mungkin bagaimana itu Bro Fakini? Ini penting juga buat pertama buat orang-orang yang sekarang jadi posisi penting organisasi ya. Ini tantangan buat kita termasuk saya ya, karena saya masih bergelut di organisasi ya. Organisasi yang saya ikuti itu kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ya. Nah, gimana sih kita ini harus tetap bergerak walaupun kondisi kayak gini. Nah, salah satunya caranya itu kita lebih banyak mengenalkan kepribadian seorang mahasiswa itu seperti apa. Karena memang memang agak lebih sulit, saya katakan ini sulit gitu buat organisasi, apalagi organisasinya harus bergerak lebih cepat kan. Nah, tapi hal yang paling harus dipentingkan yaitu bagaimana kenalkan dulu mahasiswa itu harusnya seperti apa. Buat organisasi tujuan penting organisasi itu tuh. Jadi misalnya kepada mahasiswa kenalkan organisasinya. Terus harus seperti apa menjadi mahasiswa. Jadi lewat mindset yang terus ditanamkan dia akan terbentuk sendiri. Ibaratnya kayak kalau kita ibaratkan misalnya nih mahasiswa ini bayi. Bayi ketika awal kan dia belum tahu apa nama A, maka dia akan dengan sendirinya mengatakan A. Atau mengatakan misalnya mama ya. Dia kan dengan sendirinya mendengar. Sama halnya dengan mahasiswa baru, kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang memang untuk mengenalkan karakter, mengenalkan ini loh fungsi mahasiswa. Kita ulangi lagi fungsi mahasiswa, kita ulangi lagi urgensi mahasiswa, kenapa kita harus menjadi mahasiswa. Terus diulang-ulangi, nanti akan dengan sendirinya terbentuk mindsetnya. Ya walaupun memang tidak bisa, itu enggak, prosesnya mungkin agak lambat katakan saya agak lambat. Karena memang kalau offline kan kita di satu ruangan, kita tanamkan mindset, kita kenalkan, semangatnya ada, semangat apa ya, penularan semangat dari aktivis-aktivis ya, katakan organisasi tersebut itu ada. Tapi memang walaupun tidak seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Yang penting continue, itu yang memang harus jadi tantangan. Bagaimana si organisasi mahasiswa ini menjadi dibuatlah continue. Misalnya hari ini seminggu sekali melakukan pengenalan tentang karakter hari ini. Nah memang itu harus dilakukan. Nah dan buat mahasiswa baru juga penting, karena memang tadi hal yang paling mudah kita dapatkan koneksi itu dari organisasi. Nah, saya katakan teman-teman bisa terkoneksi bahkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia itu lewat organisasi. Agak susah kiranya kalau kita bergerak sendiri. Ibaratnya kan kita nggak punya koneksi apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nah paling mudah itu lewat organisasi, apalagi organisasinya yang udah ibaratnya punya cakupannya nasional lah, misalnya eksternal ya, banyak ya eksternal, misalnya kami, saya jadi promosi ya. misalnya organisasi kayak gitu ya, organisasinya memang udah skupnya itu nasional, bahkan udah internasional, itu paling mudah teman-teman mencari teman, mencari wawasan, mencari koneksi.
saling sharing terkait apa ya, permasalahan-permasalahan, mungkin dilema-dilema mahasiswa. Itu yang penting. Jadi teman-teman jangan anti dengan namanya organisasi. Organisasi. Tapi organisasi. Ya, tapi harus pilih-pilih juga, jangan sampai organisasi terlarang diikutin gitu. Nah, iya. Juga. Jadi harus pinter-pinter lah. Harus pinter-pinter lah gitu. Tapi memang saya kira semua organisasi ini mengajarkan bagaimana membentuk sebuah kepribadian. Jadi harus apa ya? Walaupun memang saya katakan ada sisi-sisi positif mungkin ya yang dirasakan oleh person ya, karena memang berbicara positif negatif itu mungkin rasanya ketika sudah masuk ya. Ketika sudah masuk kita baru merasa kita. Tapi memang ketika buat mahasiswa baru ya jangan anti lah. Jangan anti ikutin kegiatan-kegiatan yang memang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi selama pertama dia tidak melanggar aturan-aturan, misalnya aturan negara, misalnya bukan organisasi-organisasi terlarang, misalnya contohnya PKI lah atau organisasi komunis, itu kan terlarang ya di negara kita. Selama itu tidak melanggar undang-undang, selama tidak melanggar Pancasila ya silakan ikuti teman-teman, karena itu adalah poin penting yang paling saya rekomendasikan lah untuk teman-teman ikuti di kemahasiswaan. Tadi banyak ilmu yang kita peroleh, karena organisasi kan kita berbicaranya manajemen ya, manajemen orang, bagaimana mengelola orang, dan itu saya kata ya didapatkan dari organisasi lah. Kalau masalah organisasi nih bro, pagi tadi ngomong kami, emang organisasi kami itu gimana nih bro pagi? Mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, mumpun ada bro pagi di sini. Ya sebenarnya kalau kita berbicara organisasi ya, kita harus flashback ke tahun, jadi kalau kita berbicara fase Indonesia ya, ada fase sebelum kemerdekaan, ada fase pasca kemerdekaan, dan sebelum kemerdekaan pun ada pastinya lagi, misalnya sebelum tahun 90-an lah, dan setelah tahun 90-an. Nah, saya coba mungkin ini sekedar sharing ya, sharing terkait organisasi kemahasiswaan dari awal ya. Sebenarnya organisasi mahasiswa itu terbentuk itu awalnya itu pada tahun 90-an sebenarnya. Waktu itu belum disebut mahasiswa, belum ada namanya mahasiswa di tahun 90-an. Adanya kepemudaan. 1908 itu berdirinya Budi Utomo kan. Dan berdirinya Budi Utomo itu adalah pemrakarsanya itu mahasiswa, bahkan mahasiswanya mahasiswa kedokteran waktu itu. Mahasiswa kedokteran yang memang sebenarnya kan kalau berbicara ya ngapain sih gitu, ikut pergerakan mahasiswa kedokteran. Tapi karena memang mereka punya tujuan untuk kemerdekaan, maka terbentuklah Budi Utomo tahun 1908, makanya dikenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, lanjut ke tahun 1928 itu ada namanya peristiwa penting, mungkin teman-teman tahu ya, Sumpah Pemuda. Waktu itu belum disebut dengan Sumpah Mahasiswa karena tadi kita ini belum mengenal namanya mahasiswa. Iya, tapi makanya pemuda ya, macam ya, pemuda dalam arti pemuda itu ya isinya orang-orang terpelajar, orang-orang mahasiswa ya. Dia menyatukan dari Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Sumatera dan lainnya menjadi satu nama mengatakan bahwa mereka adalah pemuda Indonesia. Sampai tahun 1945 kita memperoleh kemerdekaan. Itu adalah ya apa namanya, kalau kita katakan itu jasanya pemuda lah. Jasanya pemuda, ceritanya kan mungkin enggak tahu ya. Dan tahun 1945 itu kita memasuki namanya Orde Lama. Orde Lama zamannya Soekarno. Itu ada gejolak-gejolak juga. Lahirlah beberapa organisasi-organisasi, misalnya ada GMNI, ada HMI ya. Sampai pada masuk masa Orde Baru, nah masuklah ada namanya kami. Kami. Ya, kami itu Kak. Nah, itu kami itu gimana tuh? Nah, kita lahir organisasi di kami itu. Di masa Orde Baru. Kami ini sebenarnya kalau dari kepanjangannya itu kan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada kesatuan, ada aksi, ada mahasiswa, dan terpenting adalah mahasiswa muslim. Jadi kita mewadahi mahasiswa-mahasiswa muslim untuk bersatu, bergerak, melakukan sebuah aksi. Nah, sampai sekarang kita udah pusat sampai daerah, sampai komisariat. Jadi masing-masing kampus di seluruh Indonesia kita sudah ada namanya organisasi kami. Jadi teman-teman yang ingin bergerak bersama dengan nafas pergerakan yang sama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia di tahun 2045, kita 100 tahun Indonesia kita ingin menjayakan, karena tahun 2045 ini teman-teman yang akan mengisi kekosongan-kekosongan pemerintahan atau kekosongan-kekosongan
poin apa ya, tempat-tempat penting itu mahasiswa sekarang. Kalau kita katakan 2045 itu berapa tahun lagi? Ayo ambil peran. Mungkin 45 tahun lagi ya. 43 tahun lagi. Kita sekarang baru masuk. Berarti nanti teman-teman sudah menjadi objek yang menentukan 2045 ini mau dibawa kemana Indonesia, dan kami bergerak di sana. Berarti Indonesia saat ini berada di tangan kalian. Nah, jelas dong. Berarti itu kami ada di setiap kampus di seluruh Indonesia. Ada setiap kampus. Jadi koneksi kami sudah nasional, bahkan internasional. Kita itu ada kami Turki, ada kami Jepang, ada kami Malaysia. Itu koneksi-koneksinya. Jadi ada namanya kami luar negeri. Oh, berarti kalau kita mau koneksi ke Jepang dan sebagainya, enak dong. Gampang banget. Mungkin kita, halo, saya mau ke Jepang. Kalau teman-teman misalnya setelah beres S1 di Indonesia pengen S2, ya kita punya koneksinya. Bahkan yang lebih penting tuh penemu 5G itu, ya itu salah satu kader kami. Itu yang dari Jepang tuh. Itu salah satu kader kami. Jadi ya organisasi ini saya katakan organisasi yang besar, yang mempunyai cita-cita besar, yang punya visi besar, gitu. Intinya seperti itu. Artinya teman-teman silahkan saya ajak teman-teman di sini, semua mahasiswa baru, jangan ragu untuk kita bergerak bersama. Saya katakan kampus ini terlalu sempit. Jadi teman-teman kalau tidak bergerak sama sekali, apalagi kuliah pulang ya ruang kelas itu terlalu sempit ya. Sangat sempit. Apalagi bagi orang-orang yang punya pemikiran besar. Saya yakin mahasiswa sekarang, mahasiswa 2020 adalah mahasiswa yang ditunggu oleh bangsa ini. Oke bro, pasti. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa buat kawan-kawan gabung organisasi dan jangan galau. Terima kasih bro Pakai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.